Eits, enak ya? Manis. Nama saya Mai Sumarna, saya gabung di Yayasan BOS tahun 2002, tanggal 1 April. Sekarang saya, jabatan saya sekarang sebagai asisten animal welfare untuk di sini dan juga membantu untuk mengelola buah yang masuk untuk orangutan di Nyar Menteng. Semua makanan yang bertonton di sini itu dapatnya dari petani di sekitar. Jadi sekarang ada 13 kelompok tani besarnya terbagi jadi 29 kelompok kecil. Mama Yati, apa kabarnya Bu? Oke. Tadi udah panen apa Bu? Sebenarnya Yayasan BOS sangat berterima kasih dengan adanya kebun Mama Yati. Pertama, dia dekat dengan lokasi kerja kita. Kedua, Mama Yati juga bisa mengembangkan lebih besar lagi. Jadi sewaktu-waktu kalau kita kurang buah, kita bisa langsung datang ke rumahnya Mama Yati. Buat kami sore ini, Mama Yati bisa langsung panen dan bisa mengantar ke Yayasan BOS. Ini buah yang kita lihat di pohon tadi di kebunnya Mama Yati. Ini namanya jeruk, jeruk sankis. Kelihatannya memang hijau kulitnya seperti mentah, tapi isinya ini udah masak dan manis. Dan ini buah kesukaan orangutan. Satu orangutan dalam satu hari dia makan 5 kilo. Tapi total semua, misalnya kita ada 4 variasi jenis buah, dan 4 variasi jenis buah itu 5 kilo. Bapak ini salah satu supplier tetap kita, jadi dia mengumpul beberapa jenis buah ini dari beberapa petani, dan dia juga ngumpul dari pasar. Dalam satu minggu, 4 kali menyuplai ke sini. Inilah yang setiap hari dilakukan teman-teman teknisi gudang. Dia akan mengecek kualitas buah. Ini masih bisa, karena biasa orang utan dia ada yang memang hobi makan biji, tapi ada yang memang hobi makan dagingnya. Mau coba? Hari ini cukup melelahkan, kami menerima buah dari supplier, ada rambutan sekitar 1,5 ton. Ada melon 1 ton kami terima, dan yang terakhir kami terima hari ini adalah 2 ton pisang. Dan semua buah ini akan bertahan hanya 2-3 hari, dan kami akan mengulangi kegiatan yang sama setelah 2 hari berikutnya. Sayang. Ini adalah tebu, orang utan suka yang manis. Ayo, kita kasih tebu buat orang utan. Sekarang lagi snack, makan tebu aja. Ini oneng. Raca, iya. Bisa karena kita nggak tahu. Halo Suki, hai Sam, Luke.